Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Saya doakan semoga kalian sihat walafiat wala di mana pun kalian berada. Baik, isu dokumentari Al Jazeera yang menghina frontliner Malaysia masih lagi panas. Ramai YouTuber Malaysia, Indonesia yang berang dengan dokumentari berbentuk fitnah ini. Antaranya Cak Lonjong, Panglah kau butuh ni yang rasis, Hana Lomba Channel. Pandai korang ni buat kerja yang pandai. Aku pukul jugalah Dan Captain Ivanovic. Rasis Amanda siap. Bye, hang mai. Bye-bye. Jangan buat kecoh, okay? Malah pengacara sebuah rancangan di Bernama TV juga turut menggelarkan Al Jazeera sebagai Al Jahiliah. Kita semua marah kerana isu ini, kerana Al Jazeera telah membuat dokumentari tanpa fakta yang sebenar dan merasakan ini adalah unsur fitnah yang sengaja memburukkan negara Malaysia. Namun begitu, bagaimana cara untuk kita buktikan Al Jazeera membuat dokumentari tanpa fakta yang sah? Apakah cara untuk kita buktikan bahawa kenyataan yang dibuat dalam dokumentari itu hanyalah lakonan semata-mata? Seorang YouTuber bernama Shahrum Hassan telah membuat ulasan berdasarkan body language ataupun bahasa badan bagi mengesahkan dokumentari Al Jazeera ini dilakukan dengan penipuan, helah dan lakonan semata-mata. Jom kita tonton ulasan beliau bersama. Saya nak ulas mengenai Raihan Kabir. Ayat yang digunakan juga cenderung menunjukkan dia seorang pesimis, iaitu seseorang yang cenderung melihat aspek dari sudut negatif dan percaya suatu yang tidak baik akan berlaku. Selepas pada ayat they are not criminals, dia memberikan pause yang sedikit lama berbanding sebelumnya sebelum menyambung semula ayatnya. Dalam topik verbal statement, terdapat hotspot di sini. Saya fikir dia telah tersilap cakap di situ sebelum menyambung dengan ayat they are just undocumented. Just undocumented? Really? Macam ni lah bro. Tak perlulah menegakkan benang yang basah ya. So nampak tak? Ya, kalau kita berbual dengan orang yang cuba meluahkan sesuatu, kemudian dia berhenti bercakap, boleh jadi sewaktu dia berhenti bercakap tu dia sedang berfikir. Mungkin dia sudah tersalah cakap. Apa maksudnya? Mungkin juga sebenarnya Al Jazeera telah pun memberikan skrip padanya ataupun telah memberikan cerita, memberikan si Raihan Kabir ini melihat ataupun membaca kisah orang lain, kemudian dia translatekan kisah itu sebagai kisah kawan dia. Jadi sebab itu apabila dia bercakap, dia tidak dapat cakap dengan terus. Bila bercakap, dia cakap-cakap and then berhenti. And then dia cakap balik sebab dia teringat mungkin aku dah tersalah fakta. Jadi ini menunjukkan bahawa Raihan Kabir sendiri pun bukanlah orang yang memang mengalami perkara tersebut. Boleh jadi dia sebenarnya membaca ataupun hanya diarahkan oleh Al Jazeera untuk berkata sedemikian. Kan? Okey, baik. Kita tengok pula ulasan yang seterusnya. Ketika dia bertemu dengan peguam wanita pula, bahasa badannya mempamerkan juga beberapa hotspot. Bukan setakat bahasa badan, verbal statement juga ada hotspot yang dapat kita lihat dalam video ini. Dari aspek verbal statement, kita lihat pada verbal statement terlebih dahulu, terdapat perbezaan cerita jika dibandingkan dengan kenyataan awalnya. Pada kenyataan awal, dia mengatakan majikan kawannya tidak mahu renew visa, tapi kemudiannya mengatakan syarikat kawannya bekerja telah bankrupt. Dari aspek bahasa badan pula, kita perhatikan pada awal-awal kenyataannya, dia banyak memproses maklumat dengan isyarat matanya bergerak ke sebelah kirinya, yang boleh saya katakan sebagai baseline dia dalam dia memberikan respon. Tapi apabila dia menyatakan majikan rakannya bersembunyi, matanya bergerak ke sebelah kanannya. Jadi terdapat hotspot di sini. Adakah dia cuba mereka-reka cerita? Kita tengoklah nanti apa hasil siasatan pihak berkuasa jika dia ditahan kelak. Okey, ini mudah. Maksudnya sangat mudah. Jika kalian belajar body language, saya pun ada baca juga dan pernah belajar. Jika kita nak mengingat perkara yang pernah berlaku pada diri kita, kita biasanya ada kecenderungan untuk mata kita ni melihat sebelah kiri.
contohnya kalau orang tanya soalan, awak makan apa tengah hari tadi? Saya makan. Macam tu. So, mata mengendam belah kiri. Tetapi jika kita sedang imagine ataupun berimajinasi ataupun mereka-reka sesuatu jawapan yang tidak berlaku, contohnya orang tanya awak pergi makan tak tengah hari tadi? Tak. Contoh, tapi sebenarnya dia pergi makan. Tapi bila mata dia memandang ke kanan, dia memberi isyarat bahawa dia sedang mencipta cerita untuk dia cakap perkara yang tidak benar. Jadi bagus juga ada ulasan sebegini. Kita dapat lihat bahawa saudara Syahrum Hassan, Tuan Syahrum Hassan ni telah pun membuktikan bahawa Raihan Kabir itu sebenarnya boleh jadi menipu. Dan dia hanya mereka cerita saja bahawa benda itu berlaku, sedangkan tidak. Okey, baik. Kenapa Al Jazeera nak buat dokumentari ini kalau benda itu tidak benar? Kalau benda itu fitnah. Jadi ini satu persoalan yang sangat menarik untuk kita bincang. Ramai yang katakan negara barat tak suka dengan negara Asia yang melebihi mereka. Namun begitu, Al Jazeera ini base dia di Qatar. Boleh jadi dia mendapat pembiayaan ataupun mendapat dana daripada negara-negara barat. Namun ada teori yang sangat menarik telah diutarakan oleh Chuck Lonjong bahawa kemungkinan besar niat Al Jazeera buat begini adalah kerana kemungkinan yang tiga, ya ini lebih berbahaya lagi. Ada beberapa atau mungkin golongan ya di dalam Malaysia sendiri ini yang ingin memang menjatuhkan Malaysia. Ya maaf ya kalau saya salah ya. Ini hanya tiga kemungkinan yang bisa saya pikirkan sampai saat ini ya. Tiga kemungkinan tersebut mungkin salah satunya. Ya. Tak mustahil, saya rasa ramai rakyat Malaysia yang beranggapan demikian juga. Sama macam Cak Lonjong, jadi tak perlu minta maaf Cak. Apabila kerajaan Malaysia mengumumkan akan membuat siasatan terhadap dokumentari Al Jazeera ini, ada beberapa ahli politik di Malaysia tiba-tiba bangun dengan lantang mempertahankan Al Jazeera. Kenapa nak mempertahankan orang yang menghina negara sendiri? Ini kan dah nampak macam suspicious, meragukan, kan? Betul tak? Ha, kalau hanya kerana nak menyebut sebagai mempertahankan kebebasan media, bagaimana pula dengan kes pengacara dari bernama TV yang dikenakan tindakan tu? Takkanlah dia tak boleh nak panggil dan beri gelaran macam tu pada stesen TV yang menghina negara dia, betul tak? Jadi, itu juga satu teori yang menarik. Dan saya juga mengikut pengalaman saya sendiri, sebenarnya saya mendapati Al Jazeera ni dia suka mengambil cerita-cerita yang belum confirm, belum tentu sah, tetapi dia akan sensasikan berita tersebut sehingga orang melihat berita tersebut sebagai fakta. Itu cara Al Jazeera. Jadi apa yang dikatakan oleh Hana Lover Channel sememangnya betul. This is misleading information that's fucked up. Yes, dia orang tak ada soal selidik. Yeah. Buat main buat je kan. Yeah. Fakta dia orang tak dapat apa-apa yang bersih. Dan dia orang suka hati je. Yes, kau ciduk-ciduk kat mana-mana. Fakta main okey kita. Fakta merapu. Lock tengok kau punya bullshit caption tu pun. Hoi, lockdown. It's a lockdown. Yes, dia punya title tu pun dah misleading. Title, lockdown. What the hell? Saya pernah bekerja di stesen TV Al Jazeera. Apa yang saya boleh katakan bahawa pendapat kita ini sebenarnya sama, bahawa Al Jazeera ni lebih kepada membuat provokasi tanpa fakta. Jadi kalau ikutkan fakta yang sebenar, bagaimana kerajaan Malaysia melayan dengan parti ni? Baik, kerajaan Malaysia sangat menjaga parti ni supaya sebelum mereka dihantar ke negara mereka, parti perlulah bebas dari jangkitan COVID-19. Seperti mana yang telah dijelaskan oleh Bang Ri dalam channelnya. Sebab dia orang ini ditangkap, itu pun dikasih makan, lepas tu diobati sampai dia orang ini sembuh. Baru kalau sembuh itu baru akan dihantar ke negaranya masing-masing. Dan negaranya masing-masing pun ada yang tak setuju, ada yang tidak setuju untuk menerima warganya. Jadi patutnya harus diterima lah. Seperti contoh di Indonesia, orang-orang yang TKI, warga Indonesia yang berada di Malaysia yang masih ilegal itu setelah sembuh dia akan hantar pulang ke sampai ke Indonesia, dan Indonesia terima
Tapi ada setengah negara yang tidak menerima warganya kembali ke negaranya. Aku pun tak faham. Syabas buat kerajaan Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah yang sewajarnya untuk berurusan dengan kerajaan Malaysia agar parti dari negara Indonesia dapat pulang dengan selamat. Namun begitu, seperti mana kata Abang Bang Ray, memang ada negara yang tidak mahu menerima rakyat mereka sendiri. Baik, negara mana tu? Sebenarnya indirectly ataupun secara tidak langsung kita hendak bercakap tentang pelarian Rohingya. Pelarian Rohingya ni datang daripada mana? Dari negara mana? Mereka melarikan diri ke Malaysia, melarikan diri ke Indonesia. Tapi dari mana mereka larikan diri? Dan kenapa mereka melarikan diri? Itu isu yang sangat besar. Kenapa Al Jazeera tak buat dokumentari tentang itu? Nampak tak? Benda yang ada fakta, dia tak nak buat. Tapi benda yang meragukan, benda yang tidak ada fakta, dia pergi war-warkan. Ini memang berniat jahat Al Jazeera ni. Sebab itulah kita tidak boleh percaya berita daripada negara luar 100%. Seperti mana nasihat oleh Kapten Ivanovic sendiri. Jangan pernah menerima atau menelan mentah-mentah info-info dari media-media asing, khususnya media sana itu. Karena sebagian media ini ada misi tertentu, jadi mereka akan melakukan apa saja cara untuk merasuki pikiran kita. Betul tu, saya setuju sangat dengan Kapten Ivanovic. Baik, secara kesimpulannya, kita perlu lihat bahawa usaha ini adalah satu untuk menjatuhkan imej Malaysia. Kan, sewaktu keluarnya dokumentari ini, tidak lama selepas itu, video Facebook yang memuji tindakan kerajaan Malaysia dan rakyat Malaysia telah disekat di Facebook. Itu kan dah nampak kan, berturut-turut kan. Kemudiannya kita dapat lihat bahawa tidak ada langsung permintaan maaf dari Al Jazeera tentang perkara ini. Oleh itu, kerajaan Malaysia haruslah bertengkas dengan Al Jazeera supaya mereka ini hormat pada negara yang mereka buat liputan tersebut. Kan, sekarang ini kena pada Malaysia. Bagaimana pula kena pada negara-negara lain? Jadi kita kena tegas dengan sesi berita yang macam ni, yang tidak ada etika dalam kewartawanan mereka. Kan, janganlah hanya tegas pada pengacara Malaysia yang buat kenyataan begitu. Kan, tak adil untuk dia. Dia marah sebagai rakyat Malaysia. Jadi saya sendiri pun marah. Kan, bukan hanya orang Malaysia, orang Indonesia pun marah apabila Al Jazeera buat berita begitu. Jadi dalam marah itu pun kita kena berjaga-jaga. Janganlah kita marah pada negara Qatar pula. Negara Qatar ni negara Islam. Dan walaupun Al Jazeera ini di base dia di Qatar, namun begitu Al Jazeera English ini yang bekerja dengan syarikat ini bukanlah orang-orang Qatar saja. Dia ada ramai dan ikut pengalaman saya sewaktu bekerja dengan Al Jazeera dulu, boleh kata majoritinya bukan daripada Qatar pun. Majoritinya daripada negara-negara Eropah, ada daripada New Zealand. Dan jadi apabila bekerja di sana tu, saya dapat rasa yang diri saya ni taklah dilayan seperti mana orang lain. And mereka mana rendah pada orang Asia ni. Baik, itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Dan saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Tuan Syahrum Hassan, kepada Cak Lonjong, kepada Bang Ray, kepada Kapten Ivanovic, dan juga kepada dua beradik Hana Lova Channel yang beri izin kepada saya untuk saya gunakan video klip mereka dalam video ini. Jika hendak menonton durasi penuh video klip yang saya kongsikan kali ini, silalah ke description dan lihat pada channel mereka. Support, like dan share mereka. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Anda boleh tekan button subscribe di sini dan anda boleh tonton video seterusnya di sini. So, jumpa anda di video seterusnya.